Assalamualaikum, nama aku Alif. Itu adalah motor aku, Simsi Daytona K-Facer yang dah di custom. Kita start di atas. Itu handle aku tu ada handle job style, U-shape, yang aku beli dari Shopee, order dari Indonesia. Handle tu nyaman je lah, selesa je bagi aku. Switch originalnya aku dah tukar dah jadi quick throttle. Jadi mula nak start motor tu, kita akan siap pakai switch asalnya. Kita pakai switch di situ aja. Okay, lampu tu ialah lampu jenis chopper juga lah. Tapi yang jenis non-chromatic pun ataupun faded pun. Tu dibeli oleh kawan kita, Zulfika. Jadi beri dengan aku sebabnya siap pakai lampu tu. Sebenarnya dah pakai lampu yang diberi oleh Syamil yang petak untuk nangga video sebelum tu. Okay, tank tu adalah tank jenis Wessel. Kapasitinya lebih kurang dalam 7 liter ke 8 liter. Tank dalam 15 ringgit. Jadi tank tu adalah tank yang sama dengan tank api sepata kita, di mana aku beli di kedai yang sama juga. Sebab aku dulu ya, aku dah nanya kan ya, di kemungkinan beli di api pun terus mengikuti dengan aku, aku beli terus. Jadi yang aku custom tank tu cuma tu aja. Lubang angin supaya pressure daripada petrol dia keluar. Feedback kita ataupun foot control kita, yang tu adalah custom daripada custom oleh Afiq, saudara Afiq kita. Di mana aku senang beri asal idenya di tengah tu. Cuma masa saya si tahu macam ni kita nak interpretnya pada motor. Jadi Afiq pun mikir macam ni, kita paksa motong original controlnya si tu. Situ bodinya tu. Kita mula sikit besi besi apa nama round bar tu. Kita pula jadi shape S tu supaya aku selesa angkat kaki aku. And then brake ni pun kita custom dengan bar yang sama, cuma kita pula tinggi sikit untuk senang aku luka menekan brake. Okay, untuk bahagian apa nama gear control, aku pakai foot peg asalnya tu sebenarnya besi. Tapi bila besi attack di well, ni akan jadi berat sikit. Jadi aku paksa pakai bracket yang orang guna untuk gantung exhaust motorcycle custom selalunya. Jadi besi tu ada ringan sikit. And then tapak dia sama macam tapak sebelah brake tadi, di custom dengan besi solid bar, round bar tu. Jadi foot peg ni akan jadi cangkung. Jadi aku demo sikit, aku lock dia. Kita tangga seat tak, tak apa, seat ada jahit sikit. Seat tu adalah originally sebenarnya ada bonggol, sebab motor tu originalnya K-Facer. Jadi aku belilah sikit seat tu yang rata sikit, yang lengkung situ sikit untuk selesa kerudok tu lah. And then absorber tu adalah absorber daripada PE ataupun Patagonian Eagle. Originally aku beli dengan saudara Apis kita, Apis patah kita, sebab nama saya mula rigid motornya. Begini tu yang pakai absorber balik. Okay, next ialah sisi bar kita. Tak maaf, sisi bar tu penuh juga. Okay, tu adalah benda yang paling penting pada motor tu. Sebab semua benda yang aku beli lah, ataupun atau apa benda yang aku purchase, contoh beli bar di kedai, sisi bar tu sangat berguna, sangat-sangat berguna. Sisi bar tu adalah custom bumbun. Originally aku dapat besi tu daripada kawan aku. And then fender kita tu adalah pemberian daripada saudara Afiq kita. Sebabnya tukar fender baru, jadinya madah aku lalang fender dah dibuka ya, suruhnya aku pakai tu. Jadinya pula custom bracket juga sekali lebah tu untuk nahan apa nama fender tu dekat frame tu. Ini sekat tu alhamdulillah bagus, steady kerja Afiq. Yang aku dah pula ni tu, okay, exhaust aku originally exhaust tu panjang sampai ke situ lah, sebabnya cafe racer. Jadi sebelum tu aku pakai megaphone. Biasalah bunyi megaphone tu, kita ambil bass saja. Tapi lama-lama aku rasa boring, jadi aku molahnya jadi straight pipe saja. Aku pakai header tu terus. Originally ada sikit part di situ lah, yang pun baffle. Baffle ya, nyuruhnya reduce bunyi si sekuat gini tu. Di sebelum tu yang rendah sikit lah bunyinya. Gini tu dari contoh. Dan kita orang bila slow je, kita orang akan nanggap apa nama misfire nya. Akan ada api-api ya, bila tak orang slow. Tutup ah. Oh, ya betul. Okey. Dengan ni, ayah bunyi kipas tu. Dengan sedikit. Tu ada gerak tu.
Okay, finally last kali aku cerita hal next project aku lah. Next project aku insyaAllah yang first kali aku nak nukar rim 21 ke depan lah, rim spoke. Aku dah ada hubnya, hub AZ insyaAllah. Ada duit pula kita beli tayar dengan gelung sekali kita string baru. And then aku nak potong sebenarnya U loop belakang tu, sebab originalnya kan cafe racer, jadi U loopnya masih ada. Aku nak ambilnya stance look lagi supaya yang lebih kedak chopper, sebab kini tu yang masih ala-ala je, yang bukan chopper senona. Masukkan ala. InsyaAllah ada rezeki, kita akan kemaskan wiring, kita akan buang cover tu, kita akan buat sikit box wiring lah. InsyaAllah kita akan copper git bilnya supaya lebih handsome dari tu kini tu. Okay. Next season insyaAllah aku akan tukar colour juga sekali. Mungkin aku akan mula jadi classic poster supaya selesa sikit kita nak jalan hari-hari. Sebab tu adalah antara motor daily aku. Jadi aku maknya selesa supaya aku nak pergi sini pun boleh. Jadi next, supaya next build tu ni lah, next build lebih baik lah. Okay. Untuk apa-apa soalan ataupun tanyaan, korang boleh contact aku di Alip A-L-E-E-P-88 dekat Instagram, ataupun boleh contact aku di Facebook Alif Kamarudin. Lebih senang lagi kita orang follow aja Instagram Mojo Jawas Motorcycle. Stop.